Masalah selanjutnya dari depresi apa? Perasaan bersalah. Perasaan bersalah. Rasa bersalah menghantui, membayang-bayangi sampai terbawa mimpi. Perasaan bersalah. Apa solusinya? Solusinya dalam syariat adalah hadis Nabi SAW, wa abdi isayyatal hasanata tamhuha. Solusinya adalah segera iringi keburukan tersebut dengan kebaikan, dia akan menghapusnya. Jadi kalau kita merasa bersalah dengan hal-hal masa lalu, perasaan bersalah, perasaan harusnya begini, gue salah besar. Bagaimana caranya? Segera iringi kesalahan tersebut dengan kebaikan. Bahasanya dibales. Nggak usah terlalu lama menyesali kesalahan masa lalu. Bagaimana cara segera dibalas? Atau contohnya misalnya suami tidak sengaja bentak istrinya, dibentak istrinya, langsung hancur hatinya istri tersebut. Kadang-kadang istri itu dia kuat memasak sambil menggendong anak. Istri itu kuat begadang semalaman sambil nelonin anak. Istri itu kuat menyapu, membersihkan ini, dan mendengar tiap hari tangisan dan teriakan anak. Tetapi sekali dibentak oleh suami, langsung hancur semua itu. Bentakan suami, hancur semuanya. Pecah gelas-gelas kaca. Pecah gitu kan. Ketika dia bentak istrinya, jangan langsung aduh stres dan sebagainya. Langsung dia balas kebaikan, langsung dia kasih transfer yang banyak. Gitu ya.